Ini adalah ActionCam GoPro Hero 7 Black yang terkenal dengan fitur Hyper Smooth-nya. Dan ini adalah gimbal handheld Payutech G5. Dan gimbal ini berfungsi sebagai stabilizer untuk footage ActionCam, sama halnya dengan fitur Hyper Smooth dari GoPro. Dan di video kali ini saya bakal mengcompare stabilizer mana yang lebih baik nih untuk footage ActionCam kita. Nah, kira-kira beginilah kondisi triknya jika direkam tanpa menggunakan stabilizer. Gimana? Udah pada puyeng belum ngeliatinnya? Nah, untuk video berikut saya menggunakan gimbal dari Payutech G5 nih. Karena gimbal ini adalah gimbal handheld, jadi menggunakannya agak sedikit tricky nih. Saya menggunakan mounting handlebar sebagai alat tambahan untuk mengaitkannya ke chest strap nih. Nah, gimana? Sudah mulai enak dilihat kan videonya? Jika dibandingkan dengan video sebelumnya, getaran video yang diambil dengan gimbal Payutech G5 ini sudah jauh banyak berkurang. Nah, untuk video yang ini, saya rekam tanpa menggunakan gimbal Payutech G5. Tapi saya mengaktifkan fitur Hyper Smooth dari GoPro-nya. Untuk hasilnya, menurut saya getarannya sudah banyak berkurang nih dibandingkan tanpa menggunakan gimbal sama sekali. Tapi jika dibandingkan fitur Hyper Smooth ini dengan gimbal Payutech G5, sepertinya hasilnya lebih smoothan jika video direkam dengan Payutech G5. Karena di track yang memiliki drop-drop kecil seperti ini, getaran dari Hyper Smooth itu masih sangat terasa. Sedangkan dengan Payutech G5, drop-drop kecil seperti ini tidak berpengaruh nih terhadap getarannya. By the way, jika ditanya pilih stabilizer Hyper Smooth dari GoPro atau gimbal Payutech G5, saya tetap milih stabilizer Hyper Smooth dari GoPro nih. Kenapa? Karena fitur ini sudah ada di dalam kameranya nih, jadi penggunaannya lebih mudah dan tidak mengganggu saat dipakai goes belusukan. Nah, segini aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.